السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي bihaqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbih. Yang kita hormati para alim ulama, para asatid, para kiai yang banyak hadir di sini. Mohon maaf kalau namanya tidak saya sebut satu persatu bil khusus ketua, ketua MUI Kecamatan Sukamakmur, Kiai Haji Yusuf dan juga wakil MUI Desa Pabuaran Ustaz Jamal, Bapak RW Boim dan juga Bapak Kepala Dusun Pak Dani dan semua para hadirin sekalian juga tidak lupa Dewan Asatidah untuk pesantren Darul Ulum dan para santri mobil khusus tamu kita yang sengaja kita undang ini malam itu Bapak Tatang Arena uh, sebagai kasih penindakan uh, narkoba kasih itu kepala seksi, ya pak ya. Jadi sekabup, sekabupaten dan kota Bogor semuanya yang ngejar-ngejar pemakai narkoba ini orangnya, kepalanya. Kemana-mana bawa beceng nih, ya pak ya. Tampangnya biasa kalem, nanti mungkin kelihatannya biasa-biasa kemana-mana bawa ini beliau ini ya. Karena biasa nyidak orang, gitu. Saya perjelas sedikit, gitu ya. Jadi Pak Tatang ini tahu sekabupaten Bogor yang yang ketangkap ketangkap pasti tahu beliau dan titik-titik mana yang make beliau tahu begitu. Cuma tadi saya tanya-tanya sedikit, jadi penanganan narkoba itu tidak hanya oleh pihak BNN, ada juga polisi. Di daerah Sonok kemarin ketangkep, bapak tahu gak? Oh saya nggak tahu, kok nggak tahu pak? Ah, itu polisi mungkin yang nangkep, bukan saya begitu. Jadi nggak semua yang ngurusin narkoba penangkapan itu dari pihak BNN Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bogor juga kadang-kadang polis polisi tapi beliau juga ngejar polisi juga ngejar beliau juga ngejar ente lihat bajunya ada tulisan tuh war on drugs apa artinya perang lawan narkoba jihad lawan narkoba ini jihad juga sama begitu ya ntar takbir ntar siapa yang takbir itu tadi tuh jadi jihad melawan narkoba ini jihad juga ini Pak tentang jihad juga karena narkoba itu sesuatu yang tidak disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Rasulullah suka gak sama narkoba? Gak suka. Nabi Muhammad tidak suka sama narkoba. Dan bahkan Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya, Kullu muskirin haram. Semua yang memabukkan adalah haram. Kullu muskirin khamr Ya, setiap yang memabukkan itu sama dengan khamr atau setara dengan khamr. Wa kullu khamrin haram dan setiap khamr itu haram. Bib apakah yang khamr yang haram itu cuma khamr doang? Enggak, apapun yang sifatnya sama dengan khamr. Bukan cuma khamr. Tapi apapun yang sifatnya sama. Apa sifatnya sama? Menghilangkan ak menghilangkan akal. Ya. Khamr kenapa haram? Karena dia bikin akal error orang kalau minum homer akalnya er error nggak nyambung diajak ngomong ya diajak ngomong kagak nyambung nggak nyambung ente berantem sama orang gila ente eh, sama orang mabok ente kira-kira berani gak sama orang yang akalnya hilang dia kekuatannya lemah dia ya, kekuatannya lemah begitu ada kekuatan tapi lemah nah begitu juga narkoba narkoba ini menghilangkan akal tadi dibilang tuh apa namanya halo halo halusinasi tadi ada yang halogen apa, -apa. bukan halogen si lampu tuh ya <laughs> halusinogen kalau halogen lampu tentu lampu <laughs> ya halusinogen ya jadi halusinogen tuh kayak orang ngehayal ditanya lu lagi di mana sekarang gue lagi di planet Mars padahal dia dibabakan apa tahu dia dia nggak ini siang apa malam ini ya jam berapa ini begitu jadi otaknya error Nah, itu sama kayak kamar itu juga nggak disukain sama Nabi Muhammad saw Wasallam. ya jadi uh, apapun yang menghilangkan akal itu uh, dilarang oleh agama bahkan di uh, dalam hadis uh, Rasulullah saw menjelaskan Ma kathiruhu fa haram ada orang yang kadang-kadang Uh, mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Saya juga ntar mau nanya banyak nih sama Pak Tatang. Ntar kita korek-korek Pak Tatang ya. Anak mau tanya banyak sama beliau. Ada orang yang make uh, apa namanya hal-hal uh, seperti itu obat-obatan terlarang. Kata dia kalau sedikit mah nggak apa-apa. Padahal Rasulullah sudah bersabda, maas kara kathiruhu fakaliluhu haram. Yang banyaknya bikin mabuk, sedikitnya juga tetap haram, tetap haram, tetap nggak dibolehkan dalam agama begitu ya. Nah, jadi kalau secara agama kita semuanya sudah tahu sudah pasti jelas. Cuma kita sekarang pengen bincang-bincang, pengen ngobrol sama uh, Pak Tatang tadi yang begitu banyak sudah menyampaikan uh, pemaparan. Saya mau tanya-tanya sama beliau nanti beliau menjawab begitu ya kita tanya. Jadi antum sekarang biar tahu bahwa beliau ini adalah kasih-kasih itu orang yang menindak. Uh, jadi kalau ada laporan tindak. Nah sekarang saya mau tanya sama uh, bapak datang uh, kalau tadi Antum bilang katanya narkoba itu ada tiga kelas ya tiga golongan ya ada tiga golongan uh, tapi tadi yang Antum ceritain itu kayaknya harganya kok murah-murah begitu -murah. dengan kita ini tahunya narkoba itu identiknya dengan mahal ya cuma berapa gram aja sekian juta begitu ada yang sampai sekian serak sekian ratus gram sampai ratusan bahkan miliaran begitu nah bisa gak dijelasin sama kita narko, narkoba itu narkotika dan obat-obatan terlarang kan bukan beda lagi singkatannya bahan adiktif oh singkatannya ba tuh bahan adiktif gitu ya, nah yang saya mau tanyain sama bapak itu dari segi biaya penggunaan itu memang ada berapa macam tuh golongan pertama mahal kedua itu kan tadi dari hukumannya mungkin ya kalau dari segi e, apa harganya bagaimana tuh tapi sebelum beliau jawab mau dijelasin sedikit mungkin santri kurang paham narkoba itu narkotika bahan narkotika psikotropika dan bahan adiktif lainnya oh dan bahan adiktif tahu gak bahan adiktif itu apaan bahan adiktif itu adalah yang kalau kita pakai nagih begitu ya, candu. Jadi nggak bisa lepas tuh berat, begitu. Nggak bisa lepas, melepasnya harus diterapi sekian lama betul-betul. Nah, itu namanya uh, adiktif ya, ada ada sesuatu yang bikin kita kecanduan begitu. Ya, tapi kalau kecanduan itu ada yang baik, kecanduan yang baik apa? Kullu khamrin alaina muharram illa khamrul agigil yamani katanya. Semua khamr itu haram kecuali mabuk cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang nggak bisa lepas sama Nabi Muhammad selalu ingat sama Rasul, mabuk cinta sama Allah begitu. Nah, kalau mau candu sama kitab, candu sama zikir. Kalau nggak zikir nih pusing, itu bagus. Tapi kalau candu yang ini, ini dilarang ini ada penjaraannya. Nanti kita minta silahkan dijawab bapak uh, tentang golongan narkoba tersebut. Silahkan. Jadi untuk golongan-golongan narkotika tadi ada tiga jenis, ada tiga golongan. Golongan satu itu narkotika yang sama sekali tidak boleh dimanfaatkan, seperti ganja, kokain dan seperti -se sejenisnya. Kalau dibandingkan dengan harga, terkadang tidak untuk golongan satu, terkadang ngejomplang apa bahasa kalau ngejomplang ya Jadi kalau misalkan perbandingan satu gram untuk kokain misalkan itu bisa antara 10 sampai 15 juta kalau satu gram ganja saya sekitar 100 ribuan jadi dari harga sendiri tidak mengurangi golongan narkotikanya sebenarnya untuk hukumannya golongan satu untuk di luar peraturan bersama peraturan bersama itu dari semua aparat penegak hukum Polri, BNN, Kejaksaan, dan Pengadilan sudah membuat peraturan bersama. Yang isinya adalah bahwa pada golongan narkotika, manakala kuantitasnya di batas ambang tertentu, itu bisa dipidana dan harus dipidana. Ada batas minimal hukumannya, jadi misalkan untuk kokain di atas satu gram itu minimal hukumannya empat tahun minimal di bawa satu gram di bawah satu gram Artinya di atas kalau, satu gram kalau alat buktinya Iya tapi manakala di atasnya lagi bisa hukuman mati sampai seumur hidup di atas satu gram di atas satu gram Jadi kalau itu ada bisa. orang kedapatan membawa Uh, golongan ya. satu itu di atas satu gram ya. bisa terancam hukuman mati. Bisa terancam hukuman mati. Kenapa bisa seperti itu? Terkait dengan jaringannya Bib. Biasanya bos-bos besarnya itu tidak membawa narkotikanya, justru yang membawa narkotikanya ini para kurir-kurir yang tidak tahu apa-apa gitu ya. Sekali waktu saya pernah nyimak ada kami melakukan penyelidikan dan persiapan penangkapan di mohon maaf di salah satu pulau di Suma di Jawa Timur termasuk yang banyak banyak santri ya. jadi jaringan ini memanfaatkan santri bib mohon maaf allah penting kan jadi kenapa sampai seperti itu kepolosan dari santri dengan sifatnya yang bagus gampang menolong dititipin barang ceritanya titip barang dek. tolong titip barang ya. Nanti teman saya ngambil. Saking polosnya karena baik, karena tidak pernah ada mungkin suzonnya ya, Bibiya. Semua di husnuzonin, diterima. Dia nggak kenal. Nggak kenal. Diterima, disimpan. Di dalam Undang-Undang Narkotika Pasal 111, barang siapa menguasai, memiliki, memperjualbelikan dan sejenisnya itu bisa dihukum Antara 12 tahun sampai hukuman mati, paling minimal 4 tahun. Coba santri yang nggak tahu apa-apa, dengan kepolosan dan kebaikannya diterima titipan barang narkotika, dihukum kalau seandainya diluruskan di uh, tindak pidananya bibya. Akhirnya ditangkap santri itu. Akhirnya kembali ke diskusikan dengan kiai-nya. Uh, Akhirnya kita jadikan barang temuan Bibya karena kalau ditelusurin kita juga manusia gitu kan unsur-unsurnya um, terpenuhi enggak nih dengan keterlibatan yang ada, bersangkutan ada sisi humanis Betul. Lah, ya. Kalau misalkan kita lempengin aja dengan unsur dari tindak pidananya dapat di Habis karena dia menguasai ya, gitu kan ya, tadi. Kemudian yang golongan dua itu ada di dalam morfin morfin itu seperti tadi saya jelaskan efeknya depresan biasanya untuk buat penenang dia kalau bahasa itu digampang dipakai buat ngefly kalau beberapa tahun lalu putau yang disuntikkan ke dalam pembuluh darah itu termasuk golongan dua efeknya depresan itu harganya hampir sama dengan kokain bib teorinya adalah hanya pada kesempatan terakhir, boleh dipergunakan itu pun atas pengawasan langsung dokter, seperti bekas luka tembak. Seperti itu, itu pun saya belum pernah lihat langsung, tapi kemungkinan ada karena e, satu ke beberapa kasus untuk para pecandu narkotika itu di dalam urinnya masih terkandung e, turunan dari morfin, jadi memang diberikan secara berjenjang yang tidak melebihi kadar sebelumnya gitu untuk proses detoksifikasinya. Kemudian untuk yang golongan tiga, nah kenapa tadi agak saya bahas golongan tiga itu tadi karena murah. Pertama murah dengan lima ribu kita bisa dapetin narkoba walaupun masuk golongan tiga murah dan gampang didapat mungkin ada dek sekalian kalau iseng gitu kan sepanjang jalan yang ke arah Citerup aja biasanya toko-toko kecil yang toko-toko kosmetik biasanya yang nggak ada pembelinya tiba-tiba orang datang sebentar keluar lagi sebentar keluar lagi nah bisa dicuri kayak gitu tuh itu biasanya jual-jual obat dan boleh dibilang susah eh, mendeteksinya, mendeteksinya susah. karena di samping mereka hanya punya komunitas sendiri untuk penyalahgunaannya, mereka juga eh, sangat tersamar gitu ya, dia mengcover dengan uh, kayak sampo kayak gitu gitulah alat-alat kosmetik yang kadang-kadang-kadang kalau kita tanya sendiri kita, kita dia nggak tahu harga dari misalkan handbody gitu kan kamu jual berapa handbodinya nggak tahu pak soalnya <laughs> karena bukan itu. Dia fokusnya bukan jual itu, itu ya. betul, kira so, so. itu aja bib ya. Baik, <tuh> terus uh, saya mau tanya kalau orang Tanda-tanda seseorang ini mengkonsumsi apa Pak? Misalnya uh, dari raut wajah, dari cara ngomong. Uh, itu apa? Tanda-tandanya orang ini uh, suka mengkonsumsi begitu atau sedang aktif mengkonsumsi misalnya. Tanda-tandanya apa itu? Sebenarnya kalau secara fisikly gitu ya, secara kasat mata tanda-tanda itu beberapa bisa dideteksi. Misalkan ada orang yang biasanya E, standar gitu ya, kegiatannya biasa-biasa, tiba-tiba dia aktif yang berlebihan gitu Misalkan tiba-tiba di tengah malam dia olahraga gitu misalkan, lari, atau tiba-tiba orang pada saat yang lain tidur dia bersih-bersih yang kadang-kadang ini orang nggak kebiasaannya gitu. Itu bisa dicurigai e, ke narkotika yang golongan stimulan biasanya di ekstasi atau di sabu. E, kalau untuk yang sering kita temuin, yang kemarin kita tangkap itu, dia ngomongnya sudah kayak cadel gitu, Bib. ngomongnya kayak enggak udah nggak jelas gak ya. Ujungnya cadel. Kadang-kadang kita tanya yang A, dia jawabnya tuh plus gitu. Ngawur gitu kan. <laughs> ngawur. Ya. Agak nggak nyambung gitu bahasa gampangnya. Cadel. Terus e, gerakan tubuhnya itu sudah nggak sesuai dengan omongannya gitu. Kadang dilebih-lebihkan, kadang dikurang-kurangi, gitu. Kalau untuk stimulan biasanya dia wajahnya ke arah, biasanya kalau selesai efek obat itu habis, biasanya dia akan pucat, gelisah. Seperti itu, uh, kayak, ya kayak pucat orang, kayak demam tinggi gitu. Kadang gelisah, pupil mata membesar, seperti itu, seperti itu. Itu sih contoh-contohnya salah satunya. Baik, terus tadi Antum bilang uh, bahwa Jaringannya di Indonesia ini sampai kayak di film-film begitu ya. Artinya Indonesia ini seberapa darurat uh, dengan narkoba nih, seberapa parah begitu. bener benar kayak di film begitu kan di film itu kayaknya orang nyawa orang gampang banget hilang tuh. Ya. Pokoknya dia dihilangin nyawanya begitu. Yeah. Keadaan kita seperti apa? Sih? Jadi beberapa tahun lalu memang mendapat laporan dari kepala BNN ke presiden bahwa kita itu narkoba, Pak. Sekarang penyalahguna kita di Indonesia itu hampir 6 juta orang yang pernah ataupun e, coba pakai e, narkotika pandemi kemarin 2019 sampai 2020, 2021 bukannya menurun, bahkan prevalensinya naik 0,15% hampir sekitar 200 ribuan tambahan orang yang menyalahgunakan narkotika, saking bahayanya jadi Orang itu bukannya lockdown gitu ya istilahnya, atau mengurangi aktivitas di luar, tapi e, beberapa oknumnya malah justru mencoba-coba narkotika, bi makanya prevalensinya naik bukannya turun di pandemi kemarin. Itu kenapa kita makin gencar melaksanakan narkoba. Sekarang e, di pemberantasan, di pencegahan itu kalau di Bogor sendiri kemarin kita coba canangkan desa bersinar namanya Bim. Desa bersinar itu desa yang bersih narkoba. Kita upayakan seperti itu kita memaksimalkan komponen masyarakat yang ada di desa-desa untuk bersama-sama dengan kami melakukan pencegahan dan pemberantasan narkotika Bim. Itu sih tujuan utamanya. Di Undang-Undang 35 sendiri di pasal 104 sampai 108 itu disampaikan bahwa peran serta masyarakat itu sangat kita dukung masyarakat punya hak untuk bersama-sama dengan kami melaksanakan pencegahan pemberantasan dan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan itu dilindungi sama undang-undang akan tetapi ada eh, sisi yang kita agak was was bib seperti tadi saya bilang di pasal 111 barang siapa memiliki E, menguasai narkotika itu bisa dikenakan pidana narkotikanya. Di peran serta masyarakat, nih, masyarakat dibebaskan untuk e, melakukan penindakan, tapi poinnya adalah hati-hati manakala penanganan terhadap barang buktinya. Bib, jadi salah-salah kita saking euforia tinggi untuk. E, himbauan dari kami untuk melakukan pemberantasan narkotika, kita sembarangan memindahkan barang buktinya. Itu nanti khawatirnya sama tersangka kita lah yang dituduh memiliki barang bukti. Seperti itu. Caranya adalah amankan dulu tersangkanya. Kalau memang dia ada barang buktinya, biar dia yang memindahkan. Ataupun kalau memang masih sempat ada waktu, Panggil polisi atau panggil dari kami untuk kita sama-sama melakukan pengamanan terhadap barang buktinya, utamanya dengan tersangkanya. Itu sih, Bin. baik. Terus, kalau tadi antum sempat singgung masalah hukuman mati, itu yang saya tahu pribadi saya, itu suka ngikutin berita kan di Indonesia. Ini hukuman mati pertama, penyalahgunaan urusan narkoba, ya. Sama yang kedua, apa teroris, kalau tidak salah, sih. Ya. Nah, penyalahgunaan narkoba ini yang kena yang terancam kena hukuman mati itu yang eh, segmennya tuh apa? Apakah pengedar atau hanya pemakai kayak tadi itu? Walaupun satu di atas satu gram tetap terancam. Jadi eh, kuantitas dari kepemilikan eh, barang buktinya yang narkotika golongan satu ini di kehidup, di kenyataannya, BIP eh, di Pinrang di Sulawesi Selatan. 6 kilo itu satu keluarga dihukum mati. Dengan 6 kilo sabu, mereka betul. memang betul-betul menyimpan, betul-betul memiliki dan memerintahkan untuk diedar. Eh mentransit itu mendatangkan narkotika ke Indonesia. 6 itu kilo. 6 kilo sabu sekeluarga itu dihukum, mati. dihukum mati. Istri dan suaminya. Eh awalnya mereka dihukum 16 tahun apa 13 tahun gitu. Tapi dari BNN protes bahwa ini tidak bisa seperti itu terus Akhirnya disidangkan berikutnya Kebetulan ada TKP baru e, Tersangka bosnya sama Akhirnya dia dihukum mati Kemudian di salah satu Provinsi juga Kalau salah 2 kilo pun ada dihukum mati bit. Apalagi lebih gitu ibarat. Berarti hukuman mati ini sering ya? Sering bit. Sebab narkoba ini sering Sebab narkoba ini sering sekali e, Yang ditanganin sama BNNRI Yang di pusat itu kadang-kadang rata-rata lebih dari 5 kilobit. kadang-kadang ya karena kita keterbatasan e, sarana-prasarana termasuk anggaran, kita agak lebih selektif untuk melakukan penindakan bib. E, tunggu jaringan ini membesar dulu barang buktinya banyak baru kita lakukan penindakan. terus e, kalau tadi antum singgung ganja, ganja itu dia berbentuk daun atau seperti apa bentuknya? Ganja ini eh yang sering dimanfaatkan adalah daun dan bunganya Bib. Terus dibuat bubuk atau bagaimana Biasanya akan sedikit dikeringkan, kemudian dijadikan rokok ya. Dilinting gitu seperti oh, dilinting, tembakau, ya, seperti tembakau ya. ya. Kalau di Aceh, mohon maaf, katanya sih katanya, tapi sih sering yang lihat gitu ya. Bim, ya dicampur dengan makanan jadi katanya sih aromanya lebih enak terus bikin nafsu makan katanya tapi saya belum pernah lihat langsung oh jadi penggunaan suggesti penyalahgunaan suggesti. ganja ini dilinting terus dijadiin rokok begitu betul dan dia sama ada efek adiktif ya pasti ya adiktif ganja juga. eh depresan bib depresan itu sangat merusak tuh Bip. merusak apa sel-sel eh, saraf otak saraf otak jadi ganja itu tingkat awalnya dia akan e, membuat penggunanya itu merasa senang. Merasa tenang gitu. Tapi enggak oh. sampai kayak orang hilang akal begitu enggak? Jangka panjangnya seperti itu, Bik. Semua narkotika... Berarti kenapa? kalau saat penggunaan itu enggak terlalu kelihatan seperti orang hilang akal enggak? Enggak. Awalnya pada saat penggunaan awal-awal dia hanya merasa senang. E, dengan guyunan sedikit aja dia udah ketawa sendiri gitu dia sembunyi sendiri gitu dia baca sesuatu tiba-tiba ketawa sendiri awalnya seperti itu lama-lama e, gestur tubuhnya akan berubah kemudian salah-saraf -saraf lidahnya akan putus makanya suaranya dan omongannya jadi cadel gitu lama-lama ya udah nggak terkontrol lagi bahasa tubuhnya oke okay. terus kalau untuk uh, tadi antum sebut apa pengguna pengguna para pengkonsumsi narkoba ini berbagai macam kalangan kan ya uh, dari mulai kalangan apa sampai apa yang antum pernah temuin atau dengar gitu informasi ini. penyalahgunanya uh, aparat ada uh, ada oknumnya bib kita oh, pernah aparat tangkap juga uh, ada. oknum oknum aparat ada kemudian di Aceh kita tangkap oknum anggota Dprd ada uh, pengusaha banyak ya banyak kan ya kurir-kurir yang disuruh-suruh seperti itu lebih kurir disuruh berangkat ke laut nanti serat terima sana bawa lagi ke daratan seperti seperti itu hampir semua kalangan ada di kalau dari kalangan agamawan pernah antum temuin sampai sekarang 11 tahun saya di BNN belum bib ya belum ada belum ada ya. mudah-mudahan uh, dijaga sama Allah taala ya. Oke, okay, berarti uh, tadi antum bilang bahwasanya andai kata umat Islam ini memandang narkoba seperti mereka memandang uh, daging babi atau daging anjing, insya Allah Indonesia ini aman, insya Allah ya. Cuma masalahnya memang nggak uh, semua orang seperti itu, bahkan. Ada yang beranggapan membolehkan penggunaan itu, begitu. Bahkan, ada yang membolehkan, padahal sudah jelas, insya Allah, dengan pemaparan seperti ini. Mudah-mudahan kita bisa ambil pelajaran, hikmahnya nanti bahwa narkoba ini enggak ada manfaatnya sama sekali. Enggak ada manfaatnya sama sekali. Baik, terus uh, <tuh> mungkin uh, sampai di sini yang tanya-tanya, kalau mungkin dari santri atau dari masyarakat, ada yang mau ditanyakan kita lemparin ke MC atau MC mungkin kalau yang mau ditanyakan nanti bisa dijawab sama beliau. Oh, e, titipan pertanyaan ya. Kalau apa namanya? Kalau saya mungkin tadinya udah persiapan juga ada sedikit pertanyaan, tapi kemungkinan sama persis si pertanyaannya sama e, yang lain juga. Di antaranya angka kematiannya, Pak. Akibat atau dampak dari narkoba ini kira-kira dalam hitungan kertas perharinya di Indonesia lah kan udah darurat narkoba nih di Indonesia ini setiap hari ada gak yang mati gara-gara narkoba lah gitu tahun 2020 dilakukan penelitian Bib, bahwa di Indonesia ini awalnya ditemukan 46 jenis narkotika jenis baru yang belum masuk amandemen undang-undang itu artinya efeknya sama dengan narkotika dan memang kandungannya narkotika tapi tidak bisa kita kenakan undang-undang uh, narkotikanya karena belum masuk amandemen undang-undangnya itu yang bahaya jadi hebatnya jaringan ini dia menciptakan narkotika yang memang sengaja dicari yang belum ada undang-undangnya untuk tingkat kematian di Indonesia ini 50 55 orang per hari mati gara-gara overdosis narkotika kadang-kadang kita tahunya oh ini mah diabetes gitu atau oh ini mah jantung padahal aslinya ya kurang lebih seperti itu, karena narkoba gitu itu seperti itu dan emang itu sudah dibuktikan dari penelitian yang melibatkan uh, beberapa universitas uh, di Indonesia baik pak, uh, sedikit saya juga ingin bertanya nih pak tadi kan bapak sedikit menyinggung bahwasannya dengan kepolosan santri ya pak ya, itu Dimanfaatkan oleh oknum-oknum pengedar narkoba yang memang mereka itu bertujuan supaya barang itu terdistribusi ke konsumen, ke publik. Gitu kan, nah, kita minta dong, Pak, bekal untuk teman-teman santri nih, supaya mereka ketika nanti udah besar atau ketika liburan deh, ketika liburan nanti itu bisa gitu loh, Pak, bisa mencegah uh, daripada ya model-model kayak gimana gitu kan supaya kita ini nggak nggak jadi yang termasuk bapak ceritain itu loh pak demikian pak mohon dijawab pak. jadi beberapa kasus eh, yang memanfaatkan kepolosan warga negara kita itu sering didapat satu waktu kita kedatangan wanita asli Sukabumi dideportasi dari Peru itu salah satu negara di Amerika Selatan dia pulang ke Indonesia dia hampir saja dimanfaatkan oleh jaringan internasional untuk membawa narkotika untungnya dia keburu curiga barang yang dia dititipkan di kamarnya tidak dia ambil kalau dia ambil sudah pasti dia memiliki barang itu dan dia bisa dihukum mati di negara orang pengalaman dari yang saya ceritakan tadi bahwa adik-adik eh, kita tidak berani menyalahkan kepolosannya dan kejujurannya apalagi sifat-sifat bagusnya dengan memberi bantuan terhadap orang lain tapi tolong hati-hati jika menerima titipan yang tidak jelas dari orang yang tidak kita kenal benar itu saja awalnya Habib ya tidak sembarangan menerima titipan ataupun paket-paket yang tidak kita benar-benar pesan, ataupun tidak terkonfirmasi dengan benar. Mungkin itu aja sih uh, untuk yang lebih gampangnya. Berhubungan dengan paket itu, kita kan kadang-kadang di pesantren itu suka ada paket kurir dengan terpaket ya, dari wali santri. Nah, andai kata kita kan nggak mungkin. Uh, Balik apalagi security ini nggak tahu ini wali santri nggak hafal nama-namanya jadi pasti langsung diterima nanti bakal dikasih santri begitu. Nah kata ada kejadian di dalam kasus seperti itu, ada insiden di situ, bagaimana kita menanggulangi itu? Misalnya begitu dibuka ada barang aneh gitu. Uh, Silahkan ke kami Bib. Uh, insya Allah kami akan datang untuk memastikan barang ini narkotika atau bukan untuk keamanan narkotikanya kalau memang itu betul narkotika kami akan amankan dan akan kita jadikan barang temuan kita akan selektif mungkin akan meminta keterangan si izin Habib apakah benar tidak dipesan hanya sasaran-sasaran fiktif dari para uh, penyalahgunanya yang di luaran sana karena pengalaman yang kemarin dari dua kasus ganja yang tiba di daerah Bogor itu dia memberi alamat-alamat fiktif Bip. kalaupun alamat fiktifnya rumah kita masih maklumi kalau ini alamat fiktifnya itu komplek komplek ini nomor sekian begitu kita cek kompleknya benar tapi rumahnya belum ada yang berdiri Bip. jadi memang dimanfaatkan hanya untuk alamat penerimanya saja itu yang kita khawatirkan Sekarang yang kita himbau ke adik-adik sekalian harus terkonfirmasi betul bahwa barangnya memang yang dikirim oleh orang yang kita ketahui. Alhamdulillah sih, sampai saat ini enggak ada. Alhamdulillah, kita pun mengadakan apa namanya kajian atau program ini sebenarnya bukan karena ada ini. Dan itu bukan cuma karena untuk wawasan aja sebenarnya. Terus saya pernah dengar, saya pernah lihat berita di televisi, katanya sebagian para pengedar narkoba itu untuk memperluas jaringan mereka. Mereka meracuni anak-anak tanpa sepengetahuan si anak-anak itu supaya dia tanpa terasa ini dia mengkonsumsi narkoba tanpa disadari sama dia akhirnya dia nantinya menjadi konsumsi tetap begitu dengan cara diletakkan atau dijadikan komposisi di jajanan jajanan tertentu saya pernah lihat di berita itu itu betul seperti itu bagaimana? Pak? Uh, betul sekali beb pertanyaannya keren Kak. Uh, 2015an, kami melakukan penyelidikan selama tiga bulan. Awalnya ada laporan masuk ke call center BNN bahwa anaknya tidak bangun tidur selama dua hari. ditelusuri sama bapaknya, dia diberi coklat oleh warung, oleh salah satu uh, pemilik warung. Dikonsumsi sama dia dua hari nggak bangun. Bapaknya panik. Tapi Uh, ditelusuri sama dia sambil bawa golok, warungnya tutup Masuk ke call center kita, kita lakukan penyelidikan selama 3 bulan terungkap. Jadi namanya kukis ganja. Kukis ganja cookies namanya. ganja. Jadi kukis ganja ini dimasak, dicampur dengan adonan kukis coklat, kue-kue uh, coklat gitu termasuk bolu, tapi di dalamnya juga dicampurkan dengan ganja yang sudah dibentuk serbuk, jadi memang dimasukkan ke makanan yang dikonsumsi oleh bisa dikonsumsi oleh siapapun termasuk anak-anak. Dulu kita temukan permen yang katanya mengandung narkotika, itu juga pernah kita teliti, pernah kita masukkan ke lab narkotika BNN di Lido. Kemudian ada semacam kayak permen yupi katanya ya menyupi yang kenyal-kenyal itu eh, itu belum terkonfirmasi narkotikanya kemungkinan sih hanya sebatas zat lain tapi efeknya seperti narkotika ya, gitu. tapi permen-permen tersebut sudah masuk BPOM BPOM tidak tercantum surat BPOM nya BPOMnya jadi tiba-tiba beredar aja gitu Begitu jadi santri-santri ini uh. penting penting diingat nih ya jadi tadi beliau bilang dan anda lihat di berita bahwa Orang-orang yang melakukan kejahatan itu nggak mikirin orang dia, anak kecil pun dijahatin sama dia. Dia bikin makanan, ditaroin bahan ee, narkoba tuh, ya, sehingga banyak yang diracunin. Jadi kalau sampai 6 juta pengguna ya sampai itu makanya kita nggak heran juga karena memang ada unsur ee, kejahatan di balik itu semuanya. Makanya antum santri-santri jajannya hati-hati, ya jajannya hati-hati, hati-hati jajannya. Naam. Mungkin dari para santri atau para tokoh masyarakat ada yang mau bertanya silahkan Jadi ini perlu diketahui ya dari tahun 2014 itu dari BNN dan Universitas Indonesia sudah mengadakan penelitian ya Pak ya Yaitu pengguna narkoba di Indonesia ini karena kenapa kita masuk darurat narkoba itu sekitar 4 juta 2014 dan sekarang 6 juta pengguna narkoba berarti bukan menurun pengguna narkoba ini malah malah meningkat dan yang paling kena sasaran itu diantaranya adalah dari kalangan pejabat, dari kalangan apa namanya pengusaha dan sebagainya itu sekitar 50 persen pak ya. Kemudian dari kalangan pelajarnya itu 24 persen dan kalangan yang tidak terdeteksi pekerjaannya itu sekitar 24 atau 25 persen. Nah untuk ini pak penanganan dini bagi orang yang sudah candu narkoba atau mencoba narkoba. Nah ini kadang-kadang nih nggak ketahuan anak-anak kita ini takutnya gaul salah gaul sama orang, akhirnya nyoba nyobain nih pulang ke rumah gimana nih kita ngobatinnya? Kalau barang buktinya nggak ada lah gitu, dia udah nyobain takutnya kecanduan. Nah gimana tuh pak? Jadi yang saya jelasin di awal bahwa tugas pokok kami itu salah satunya adalah rehabilitasi. Rehabilitasi itu bagi Adik-adik yang punya family atau saudara atau teman yang terindikasi melakukan penyalahgunaan narkotika lapor ke kami. Kita akan lakukan rehabilitasi kita jamin gratis bi, tidak dipungut biaya sepeser pun. Nanti di sana biasanya akan kita asesmen, asesmen itu kita tanya-tanya dari kami dari sisi hukumnya. Setelah itu dari sisi medisnya. Dari sisi hukum kita akan lihat apakah dia terlibat jaringan atau tidak. Kalau sifatnya melaporkan diri, dari keterangan yang kita ambil akan kita kembangkan tanpa ada e, efek hukum terhadap yang bersangkutan. Tapi untuk jaringannya kita akan lakukan penyelidikan. Untuk asus medis, dia akan diwawancara untuk mengetahui sampai sejauh mana dia melakukan penyalahgunaan berapa kali pakai dalam seminggu misalkan atau sudah berapa lama pakai dari situ bisa ditentukan untuk yang bersangkutan ini direhabilitasi jangka waktunya apakah nanti eh, pemakainya dalam taraf ringan atau sampai sedang ataupun sedang sampai berat kalau ringan sampai sedang bisa dilakukan rehabilitasi rawat jalan bit. jadi sifatnya kayak semacam wajib lapor tapi di counseling sama ahli-ahli konseling -ahli dari BNN termasuk dari dokternya dan itu dijamin gratis yang yang jadi permasalahan ini Pak barang buktinya misalkan tidak ada ya barang buktinya tidak ada terus diketahui bahwa anak ini pernah mencoba atau kecanduan nah yang ditakutkan ini mungkin dari kalangan mereka masyarakat itu enggan melapor Apakah ada konsekuensi hukum, Pak? Enggan melapor karena takut anaknya melindungi lah seolah-olah. Seperti tadi kita bilang, ada sebenarnya salah satu pasal yang menyatakan bahwa kalau kita tidak melaporkan adanya penyalahgunaan, kita dihukum sebenarnya. Ya. Tapi kan kita kadang kedepankan kemanusiaannya. Gitu ya. Silahkan lapor dengan mandiri saja, uh, diam-diam saja, nanti kita akan jemput, kita bawa ke tempat rehab di kita. Seperti itu sih paling. Berarti dari segi efek sosialnya sangat berbahaya sekali atau sangat berdampak sekali Pak? Bisa dijelaskan efek sosial bagi masyarakat? Iya betul. E, Penyalahgunaan narkotika ini kadang-kadang sifatnya menular ya. Karena dari sisi pergaulan gitu. Kalau misalkan dari kalangan orang tua sebagai kasarnya donaturnya biasa dia ngasih jajan gitu ya kasarnya memberhentikan pasokan dananya dia akan mencoba untuk mendapatkan dana dari tempat lain misalkan dia akan mencuri barang-barang berharga milik orang tuanya yang dijual kemudian hasilnya untuk dibelikan narkotika itu akan seperti efek eh, merambat gitu ya efek domino yang dibilang akan mengajak teman-temannya yang lain. Kadang-kadang usia-usia rentan kayak ada adik, adik inilah yang keingin tahuannya sangat besar. Penasaran, pingin tahu apa sih narkotika, gimana sih rasanya gitu. Kayak apa sih bentuk, uh, kayak apa sih efeknya ke kita gitu. Apakah bikin seneng atau kayak bikin tumbang. Karena yang terbaru, yang terkenal itu adalah sekarang namanya tembakau gorila. Tembakau gorila itu kenapa dibilang tembakau gorila? katanya bagi pemakainya begitu kolap kayak ketimpa gorila gitu tiba-tiba pingsan aja itu efek narkotika dan sangat berbahaya karena sumber narkotikanya berasal dari buatan dari sintetis bukan dari alami itu sangat berbahaya dan itu termasuk narkotika golongan satu yang murah di bawahnya ganja jadi eh, kalau tahun ini Kebetulan kita belum ungkap yang tembakau gorila, tapi tahun kemarin ada beberapa kasus yang kita ungkap. Baik pak, uh, sedikit ya pak. Terakhir mungkin pertanyaan terakhir, setelah bapak memaparkan uh, santri pembekalan mereka ketika mereka itu diiming-imingi suatu barang, uh, kita pengen tahu pak, kita kan kenal nih pesantren ini kan dengan kontribusi generasi yang dilahirkan oleh pesantren itu kan memang banyak mengisi. Di publik, gitu ya, Pak. Menjadi pejabat-pejabat publik, gitu. Nah, kita pengen dengar, Pak, apakah ada peranan kita mungkin dari Bapak bisa menjelaskan kontribusi pesantren, kontribusi ulama, kontribusi Islam dalam memerangi narkoba ini sendiri, gitu, loh, Pak. Kalau untuk santri-santri pesantren, saya yakin karena basic agamanya sudah kuat. Insya Allah akan sangat berkontribusi di masyarakat. Kalau saya yang ngomong hanya teori dari sisi edukasi yang kita terima Bi Terkadang kita tidak barengin dengan pengetahuan agama yang bagus. Kalau saya yang ngomong ini, saya tidak memakai dalil-dalil yang Habib tadi sampaikan karena saya nggak mengerti. Mengerti pun takut salah. Daripada salah-salah saya gak ngomong. Tapi kalau dari adik-adik semua ngerti agamanya, ngerti teorinya, itu sangat kita tunggu kontribusinya dan saya yakin sangat besar kontribusi ke masyarakat karena penyampainya bukan hanya sisi teori yang umum dari segi dan sisi agamanya pun disampaikan juga. Jadi dari dua sisi akan lebih bagus hasilnya daripada hanya kami yang mengedukasi secara umum. Mungkin seperti itu. Baik, berarti uh, kita sebagai penutup memohon kepada Gurunda Tercinta, Mudril Ma'had, Sa'adatul Ustadz, Habib Muhammad bin Al-Haddad untuk memberikan nasihat kepada kami semua sehingga kami mendapatkan bekal untuk menghadapi uh, pemberantasan narkoba itu sendiri ya Pak ya dan kepada beliau, wa'alaihi falatul sebelum saya tutup, uh, saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak kepada Bapak Tatang dan juga kepada semua para kiai, para tokoh masyarakat, semuanya para santri tadi di bagian akhir MC bertanya bagaimana peran ulama dan kontribusi pesantren dalam memerangi narkoba dan di Indonesia begitu. Sebenarnya dengan adanya pesantren itu sudah membantu pemerintah untuk mengurangi penggunaan narkoba sebenarnya. Karena tadi menurut Bapak Tatang sendiri belum pernah ditemukan Ya, alhamdulillah belum pernah ditemukan kasus atau insiden uh, penemuan narkoba itu di dalam pesantren ya, alhamdulillah ya. Gitu. Tadi kalau uh, beliau mengatakan mungkin ada kalangan pejabat, terus juga ada kalangan mungkin dari artis ya, mungkin ada berbagai macam kalangan yang memang basicnya bukan pondok pesantren. Gitu. Insya Allah santri-santri yang tinggal di pondok pesantren, insyaallah Allah bi mereka otomatis akan jauh dari yang namanya narkoba. Kenapa begitu? Sayyidina Ali mengatakan al-ilmu yahrusuka wa anda tahrusul tahrusul mal. Ketika seseorang mempelajari ilmu, maka ilmu itu akan memprotek dia, akan melindungi dia. Dia tahu, wah ini enggak boleh, itu enggak boleh. begitu. Jadi dengan berdirinya pesantren, sebenarnya pemerintah terbantu untuk mengurangi penyalahgunaan narkoba. Dengan uh, pengkaderan para ulama' ini sebenarnya kalau ditanya kontribusi pesantren apa pesantren itu sendiri adalah salah satu tempat untuk mengurangi narkoba begitu insya Allah dengan izin Allah subhanahu, subhanahu wa taala tapi kok ada orang yang lulusan pesantren kemudian menjadi pemakai narkoba mungkin di luar ada kasus seperti itu ada gak kayak begitu kira-kira anda sendiri pernah nemu begitu ada orang-orang yang dulunya mondok dulunya baik tapi kalau dia ternyata pakai narkoba, kenapa bisa begitu? Satu sebabnya karena salah pergaulan. al tabiah saragah. Watak itu menular. Yang menular itu penyakit bukannya kesehatan menular enggak. Jadi ada orang yang di pondok lama sudah baik akhlaknya begitu keluar salah bergaul maka dia bisa berubah. Nauzubillah min. Dalik maka itu hati-hati dengan dengan pergaulan. Yang kedua, bisa jadi seseorang itu mungkin setelah keluar mondok dia kena apa mengkonsumsi hal-hal yang terlarang. Bisa jadi itu adalah karena selama di pesantren dia tidak menjalankan apa yang diarahkan oleh gurunya begitu. Ya, mungkin dia apa namanya pernah berbuat yang tidak pantas dengan gurunya mungkin dan dia tidak meng, akhirnya ilmunya tidak barokah terus kemudian keluar dia Makin jauh dan akhirnya dia kena seperti itu. Maka dari itu insya Allah kalau santri yang mondok, mondoknya baik, dijaga hatinya, ilmunya diamalin. Insya Allah santri-santri jauh daripada perbuatan-perbuatan tersebut. Jadi sekali lagi Alhamdulillah pesantren ini adalah salah satu lembaga pendidikan yang paling memberikan kontribusi yang baik kepada negara. Insya Allah karena enggak ada santri tawuran, pernah dengar gak santri tawuran? santri pesantren ini tawuran dengan santri pesantren itu ada gak kira-kira nggak ada ya insyaallah kalau di pondok santrinya uh, nggak tawuran enggak pakai uh, dan juga enggak ada pergaulan bebas apalagi handphone aja enggak boleh pakai di sini pak di sini aja santri enggak enggak diizinkan pakai handphone kecuali kalau mau telepon sama orang tuanya pinjam handphone ustadz begitu jadi memang selah-selah itu ditutup jadi uh, pendirian pesantren adalah salah satu uh, kontribusi pesantren itu sendiri sudah memberikan kontribusi dengan insya Allah kepada bangsa kita supaya uh, bangsa ini menjadi bangsa yang baik insya Allah maka dari itu mudah-mudahan yang terakhir uh, para santri sekali lagi saya ingatkan khususnya buat Al Fagir dan buat antum semuanya uh, dijaga pergaulannya mungkin antum di pondok pergaulannya ketemu Ustadz ketemu kita ketemu yang baik-baik tapi keluar nanti ketemu teman lama yang mungkin dia bukan Uh, basicnya nggak baik dan akhirnya ke bawah dan uh, berubah. Nah, Yang terakhir mari kita baca surat Al-Fatihah. Kita uh, niatkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayahnya kepada bangsa Indonesia ya yang memang enggak memakai narkoba mudah-mudahan dijaga oleh Allah yang pernah pakai mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayahnya Allah Subhan bagi Allah Subhanahu wa taala membersihkan darah mereka itu sekejap ya. Kalau kita tadi dengar ada rehabilitasi dan sebagainya itu ikhtiar, tapi kita mohonkan dengan kekuatan suratul Fatihah mudah-mudahan orang-orang yang pernah mengkonsumsi ada keinginan bertaubat atau belum ada keinginan bertaubat dan Allah ilhamkan kepada mereka. Allah perbaiki hati mereka, zahir dan batin mereka dengan keberkahan suratul Fatihah dan dengan keberkahan Nabi Muhammad yang diturunkan kepada beliau suratul Fatihah. Mudah-mudahan bangsa ini dibersihkan oleh Allah Subhanahu SWT Minimal kita, keluarga kita, orang-orang sekitar kita Dijaga oleh Allah dari bahayanya narkoba Dan Allah kuatkan para penegak hukum kita Dalam memerangi, memberantas kemungkaran yang namanya narkoba Mudah-mudahan Allah kuatkan mereka Allah berikan mereka kemenangan di setiap perjuangan mereka Dan Allah Subhanahu SWT lumpuhkan musuh-musuh mereka insyaAllah Demi menciptakan umat yang baik dan demi menggembirakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala wa kulli niyyah salihah wa ila Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim alhamdulillahi rabbil maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mustaqim ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim wa mungkin sebelum ditutup oleh pembawa acara nanti kita mintakan untuk doa dari salah satu kiai nanti sekali lagi pesantren Darul wa Da'wah mengadakan acara ini karena kita memang ada program talk show sebenarnya ya dulu kita pernah pertama kali mengadakan talk show temanya korban tsunami jadi korban tsunami yang selamat kita undang ke sini kita tanya-tanya dia dia memang ter terombang-ambing di apa di air begitu ya sekeluarganya habis dia semuanya hilang jadi kita tanya-tanya dan hikmah apa yang bisa diambil kemudian ini adalah talk show yang kedua yaitu yang berbicara tentang narkoba buat wawasan kita nanti mungkin kita akan panggil lagi pembawa apa uh, pemateri yang lain dengan tema yang berbeda untuk menambah wawasan santri supaya enggak walaupun kita baca kitab tapi ada wawasan umum yang menambah kita minimal buat tambahan insya Allah di luar kalau ada hal-hal yang kurang berkenan kepada Bapak Tatang khususnya kepada para kiai semuanya kita mohon ibu kami maaf yang sebesar besarnya dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang membantu acara ini.